Hari ni kita nak buat grafting Musang King kepada durian biasa supaya kita dapat buah yang lebih baik dan juga tidak berapa besar. So kita ambil sini satu lagi dan kemudian kita akan graft dekat sini juga. So kita nak letak dekat sini. Yang ini kita akan potong dekat sini. Dan kemudian kita letak yang tadi di sini supaya kita boleh kawinkan dia. Sudah masuk yang baru dan ini yang baru. Kemudian kita akan ikat ke atas tu supaya dia akan kawin lah. Kita ikat dia dulu supaya senang kita nak balut. Kita dah balut dia. Kita kemudian letak bawah teduh supaya dia tidak kering sangat. Tu dia dah cantik. Dia balut cantik. Jadi yang ini branch ni kita akan letak di sini. So buat grafting di sini supaya dia cepat berbuah. Tu dia, kita letak di situ. Dan kemudian kita ikat dan balut dengan plastik supaya dia tak kena air dan juga melekat. Tu dia, kita dah ikat dia. Dia senang dia melekat. Tu dia, kita dah bungkus dan kita biarkan sebulan. Dia akan tumbuh pucuk baru. Kemudian kita bungkus dia dengan plastik supaya tak kena hujan, tak kena air dan biarkan dia sebulan macam ni. Okey, kita doakan dia menjadi buah dahan bunga yang baik.